Aha. Stasiun berapa? Matikan lampu merah. Jangan kaget. Mulai 2015, semua orang bisa cari untung di semua negara anggota ASEAN. Jangan juga bingung, semua punya peluang yang sama untuk sejahtera. Bersama kita siapkan Jakarta sebagai tuan rumah yang ramah bagi seluruh masyarakat ekonomi ASEAN.
tergantung kalau dia udah nggak banjir, tergantung kalau dia udah nggak banjir, dia pasti tetap buat air hujan ke dalam itu. Nanti yang mau kita tawarkan sudah selesai dulu, kita akan kita bangunin. Terus kain tinggal di dalam ada sertifikat, kita bisa terus tanggal. Kalau nggak ada sertifikat, bisa buktikan karena kiri atau gimana lah. Bukan jual beli lahan negara gitu ya. Karena kiri ada dasarnya gitu. Kita bisa kasih 80 kain. Jadi 150 atau 120. Yang satu sertifikat itu punya sertifikat. Kalau kamu punya kiri ada dasar suratnya nih, saya berani kasih 120. 1,2 kali. Jadi kalau kamu punya 100 meter, saya berani kasih 120. Jadi kalau kamu nggak ada dasar, cuma jual beli bangunnya dari tanah negara terus, itu nggak bisa. Kami kena masuk penjara soalnya. Jadi kan sama yang bilang, kenapa dulu jadi pro hikmat? Memang kami tuh mau kasih pro hikmat 25% dari NGOP. Tapi ada peraturan nggak boleh sekarang kan? Sama kayak dulu kita kasih orang naik haji, kita kasih makan. Itu kalau sebenarnya nggak boleh. Ini mendagri kan nggak boleh. Ya. Makanya kita nggak bisa lakukan. Nggak bisa lakukan gimana? Ya kamu sama dong, kau kirim makanan, 3 bulan nggak bayar. Ya kan, pakai air listrik nggak bayar. Terus ini rusun bisa pakai seumur hidup. Tapi 7 turunan juga boleh, 10 turunan juga boleh. Rusak kami yang bayar. Jadi DKI itu tidak pernah menyewakan rusun. Kan salah. Kami juga nggak pernah menjual rusun. Itu wajar, iuran. Kamu tinggal di rumah aja ada iurannya kok. Buang sampah, nah namanya sampah kamu buang ke belakang, ke kiri rumah. Udah dangkal, dipatok ya tanah, bikin kontrakan, ya sungai tambah sempit. Dulu ada aturannya 25%. Bukan, itu memang ada aturannya. Saya mah ikutin aturan, itu duit saya kok. Kalau memang peraturannya mau bayar 1000%, kasih aja lah. Saya nggak tahu ada permendagri atau apa, kamu lihat ya ada aturannya. Jadi perbuk saya mau ubah, kamu kalau lihat rapim saya dengan PU, saya udah perintahkan, kamu bisa lihat di rapat PU, saya udah perintahkan buat perbuk untuk khusus Ciliwung, supaya mereka bisa kita bayar. Kalau ada uang, nggak bisa mereka bilang, ya udah kalau nggak bisa ya sudah, kita dorong aja yang tinggal di wilayah. Kalau yang lain saya nggak boleh, saya bilang, kalau Ciliwung oke lah kita kasih lah. Saya juga bukan mau cari gara-gara, tapi kalau kamu mau berdebat sama saya nggak tahu, ya saya aja. Nggak bisa lagi, nggak bisa sama sekali. Jadi di dalam tata negara kita pun nggak kenal uang kroni. Jadi kalau orang belas kasihan tanpa untuk parkir, untuk pulang kampung, ya oke. Mari kita tawarin, kalau mau pulang kampung boleh lah. Kan terbukti apa? Kenapa yang dibongkar di kampung pulau? Kenapa kerusunnya masih tidak penuh? Kamu lihat gak dosennya gak perlu berapa? Pada pulang ke Bogor ke Jawa kok banyak kontrak gimana? Ada juga contoh kan? Ini orang tua orang baru nih, si Sulaiman ini. Ini contoh kan? Orang baru di Bogor, ada orang ngambil untuk dia. Yang dia warga muara baru ngajak kontrak, ngopak gak ada begini. Ini udah rahasia dan ngomong. Kami ketemu raja, kita cek dia orang muara baru. Ya sudah, kita resmi kasih dia. Jadi bukan yang dia kontrak dari orang itu. Kita nggak ada niat mau macam apa. Jadi kalau kamu kontrak sama orang, itu nih. Jadi tangkap kita sita kalau kamu mau layak, kita kasih ini sama orang. Kita ini Sulaiman, kita jalan dari itu. Jadi, kalau kamu mau targetnya itu sampai 2017 kalau nggak ada meleset kita ada tambahan 50.000 unit rusun di mana-mana kita bangun. Nah, boleh 50.000 tapi masih di Jakarta. Nah, saya yakin kalau kamu jadi UMP naik bus tidak bayar nanti mau dirusun di mana pun terus metro ini kopanya terintegrasi dia nggak mungkin berantem. Kalau kita kasih yang gratis bangkrut dong. Ya lah, kalau kamu naik bus yang gratis, kamu masih mau naik kopang itu aja nggak yang bayar? Masih nggak mau kan? Ya itu harus masuk ke itu, nggak sih? Kamu 50.000 unit? 50.000 unit?
50 ribu. Jadi waktu itu saya di komisi 2, waktu itu masih ada uang kerohiman. Makanya saya marah sama wali kota, ini orang udah tinggal lama. Misalnya ini mirip-mirip kasusnya. Lu kalau gak ada, itu dia gak ada anggaran. Saya bilang mana boleh, kalau boleh dianggarin, kenapa gak dianggarin? Itu yang saya marah sama dia. Kamu gak bisa main ngusir-ngusir orang, terus gak dikasih solusi rusun. Gak ada main ngusir aja, gak bisa dong. Jadi jangan bantuin saya mau kasih duit nih. Secara jujur, kalau mau kasih duit nih, kerohiman. Kalau kamu mau dapat 5 juta, 15 juta, saya lebih suka kasih 15 juta di Jakarta Besar. Kenapa? Saya bangun satu rusun, itu butuh 200 juta. Minimal 140 kalau kita, 140 itu 200 juta. Kalau kamu minta 15 juta pulang kampung, kalau kamu bisa kerohiman, kita kasih 15 juta, lebih untung. Kan? Karena bangun rusun itu lama. Kan misalnya saya mau pindahin, saya punya rusun 500. Saya mau pindahin 2.000 orang, saya nggak bisa berani bongkar. Karena rusun cuma 500. Jadi kalau 2.000 orang bilang, udah apa-apa, kami minta 10 juta aja deh. Asal kami pergi, 25% kerohiman, saya kasih. Kenapa? Langsung kasih, langsung selesai masalah. Kalau rusun dia butuh 1 tahun setengah bangunnya. Jadi jujur aja, kalau berpikir secara gampang ya, kalau mulai kerohiman waktu seperti dulu, 2010 masih boleh dulu. Boleh, kan saya komisi 2, makanya saya tahu. Terus dia gak mau kasih, rasanya gak ada anggaran. Dia minta dong sama DPRD, dia bilang. Dia bilang sama wali kota yang kita panggil kan. Kalau gak ada duit, bikin dong rusun. Gak mau juga, jadi kalau itu mah pengusiran namanya. Kalau itu kan pengusiran.